Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami nyatakan resmi untuk dibuka. Lazismu kantor layanan SD Muhammadiyah Al-Mujahidin dikukuhkan pada tanggal 31 Agustus 2020 oleh pimpinan pusat daerah Lazis Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul dengan tugas mengelola dana zakat, infak, sedekah dan berbagai bentuk kedermawanan lainnya untuk didayagunakan melalui program-program sosial. Program kerja Lazismu kantor layanan SD Muhammadiyah Al-Mujahidin pemberdayaan ekonomi umat, Jumat berkah, orang tua asuh, bakti sosial, peduli bencana, program Quran intensif, gerakan infak aku cinta Muhammadiyah, dan program Ustaz Idaman. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha dengan suka. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling bersama Lazismu KL SD Muhammadiyah Al-Mujahidin menggali potensi untuk menyantuni.